Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel. Dan sekarang saya berada di waterpark Gunung Lamba. Dan ini airnya langsung dari gunung loh, jadi ini bersih dan tak tercemar. Dan murah jo untuk masuk sini. Per orangnya insyaallah 5 ringgit. Dan ini buka setiap hari dan insyaallah. Dan insya Allah ini akan ditutup di pukul 6 petang. Ish, jangan. Jangan. Boleh masuk air tak handphone? Boleh. Eh? Boleh. Tak kenapa. Ya ke? Boleh selfie dalam air lah. Ish, seronoknya. Tempat ini juga sangat sesuai untuk family day atau untuk membawa family beriadah. Boleh untuk masuk sini pun boleh membawa makanan dan minuman dan boleh berkemah juga. Selain harga yang tiket yang murah, di sini disediakan ada 3 kolam mandi. Terus pemandangannya juga cantik yang berlatar belakang gunung-gunung dan alam. Semua yang asri, sangat indah, bagus, dan sangat memuaskan. Dan di sini juga lumayan banyak, ada beberapa monyet liar yang datang dan kemari di sini. Ini banyak pohon, ini banyak monyet juga di sini. Jadi kalau seandainya bawa makanan atau barang-barang, sedikit berhati-hatilah. Ayah suruh masuk? Ayah. Tak. Masuk. Tak ada orang. Ha? Tak ada orang kat situ. Itu tak kita buat video di atas itu. Ayah, baru datang ayah. Petugasnya. Sana boleh air tu kak? Sedap oh, menggoda. Anaknya yang panas-panas, minum panas. Tak payah, nak minum. Air. Selain tempatnya yang indah, di sini harga jualan makan dan minum pun juga murah. Sudah belum? Nah, di luar area kolam renang ini ada trek untuk aktivitas luar ruangan juga loh. Bisa jogging dan jungle trekking di sekitar gunung. Ini adalah tempat yang bagus banget untuk liburan di akhir pekan dengan family day, dengan anak-anak, dengan anak murid pun sangat cocok. Selamat berlibur.